Bermacam-macam jenis usaha yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, dari mulai pengusaha, pegawai pabrik, pedagang, supir angkot, nelayan, petani dan ternak. Suryaman adalah salah satu warga yang tinggal di desa Klebet, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Ia menjalani usaha selama 2 tahun ini sebagai ternak benih ikan lele yang ia geluti untuk menafkahi keluarganya. Dampak pandemi memang sangat memukul dan terasa bagi warga masyarakat. Terlebih Suryaman yang berjuang untuk bangkit dan bertahan, suka duka atas usaha yang ia geluti, menjalani dengan penuh sabaran. Saat ditemui awak media Aktual News di kediamannya, Suryaman sedang menuhi benih ikan lele bersama temannya. Sabtu tanggal 29 April 2022. Alhamdulillah bang, nah udah tadi kebetulan memang kalau di penetasan ikan lele itu pembenihan memang itu ada partai-partainya. Dari partai terkecil itu partai ukuran 23, terus ukuran 34, 45, dan seterusnya. Oh, berarti kan juga ada partainya ya, bukan hanya partai iyalah, politik saja ya. Wah, bener, baru tahu saya ini. Mantap. Kalau yang tadi baru saya lihat itu ukuran berapa itu, Pak? Kalau yang tadi, yang Bapak waktu tadi nyaksikan itu, lihat ya? Iya. Ya. Itu di ukuran 56, 67, 78 itu 3 partai, Pak. Oh, 3 partai ya? Oh, gitu ya. Itu ukuran ikan satu bulan. Bapak lihat, sebetulnya kalau untuk pasaran harga itu, dari 56 itu udah 160 perak. Saat ini sih saya udah... maksudnya usaha saat ini memang udah alhamdulillah udah berjalan hampir 2 tahun. Saya cuma di penetasan bukan di pembesaran. Oh gitu ya. 2 tahunan. Selama 2 tahun ini bagaimana Pak? Ada perhatian dari pemerintah setempat, desa, bagaimana Pak? Kalau selama ini alhamdulillah sih, kalau untuk bantuan ya, bantuan itu belum ada dari pemerintah. Baik dari tingkat desa atau kecamatan belum ada. Tapi saya sih berharap ya mudah-mudahan aja di bulan berikutnya atau tahun berikutnya mungkin mudah-mudahan ada. Oh iya Pak, tadi kan udah 2 kali panen nih ya. Ini kan mau mendekati lebaran nih. Gimana untuk anak-anak sudah beli baju ataupun apa ya persiapan untuk lebaran nih Pak? Bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk anak-anak saya alhamdulillah sih udah saya beliin semua dari ya itulah dari hasil usaha. Kalau suka duka apa ya, nama juga usaha ya otomatis masalah untung rugi itu udah hal yang biasa bagi pengusaha mah gitu kan. Kalau misalnya dukanya setelah kira-kira bibit itu mau panen ya virusnya itu datang gitu kan, penyakitnya. Mungkin kalau penyakitnya virusnya itu udah datang ya otomatis ikan kan pada sakit, kolap gitu kan. Ya itu lumayan tuh alhamdulillah pusingnya. Kita cari obat biar ikan bisa sembuh lagi, gimana solusinya gitu kan. Kalau sukanya atuh kalau misalnya sukanya mah begitu panen ikan kejual ya otomatis dapat uang. Ya otomatis kita suka gitu kan, namanya juga dapat uang gimana sih, jangan musuh aja, orang kerja juga pas gajian kan suka gitu dapat gaji. Ya, Pak. Alhamdulillah Pak, kalau misalnya itu mah ya namanya juga ini kan kita bersyukur aja lah gitu kan. Semua walaupun istilahnya gagal panen atau misalnya panen memuaskan, namanya juga kita bukan cuma wajibnya usaha doang kan gitu kan, wajibnya usaha doang gitu. Ya, kita syukuri aja. Dari Tangerang, Surmaroy, Aktual News melaporkan.